pemirsa, khususnya Anda mahasiswa universitas terbuka dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dalam program perkuliahan universitas terbuka. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas mata kuliah taksonomi vertebrata dengan kode mata kuliah BEOL 4322. Dalam pertemuan ini, kita akan membahas topik tentang sistematika mamalia Baiklah kita mulai saja uh, materi ini. Seringkali kita mendengar uh, berita atau dari manapun banyak yang menyebutkan paus itu dengan sebutan ikan paus. Padahal paus itu bukan ikan walaupun hidupnya di air. Pertanyaannya adalah mengapa paus bukan ikan? Kenapa paus dimasukkan dalam kelompok mamalia? Ciri terpenting dari mamalia itu adalah memiliki rambut. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya kita berbicara burung, ciri khas dari burung itu adalah bulu, maka ciri khas dari mamalia adalah rambut. Struktur antara bulu dan rambut sangat berbeda. Jadi semua mamalia pasti memiliki rambut. Ciri penting berikutnya adalah semua mamalia memiliki glandula mamai. Nah, kenapa paus bukan ikan? Jawabannya ada di situ. Karena paus itu memiliki rambut. Nah, padahal kalau kita lihat paus, di mana rambutnya? Pertanyaannya kan di situ. Uh, Rambut yang dimiliki mamalia itu sebaranya kapan adanya berbeda-beda. Kalau kita melihat beruang kutub, bulunya... eh, sorry, rambutnya sangat lebat, sangat banyak dan tebal karena memang eh, supaya eh, beruang kutub itu tidak kedinginan. Makanya, dia butuh rambut yang sangat banyak. Sementara kalau untuk paus ia tidak membutuhkan rambut dalam jumlah yang banyak. Paus memiliki rambut hanya pada saat beberapa saat setelah lahir. Setelah itu rambutnya menghilang. Jadi sebenarnya apa sih fungsi rambut itu? Fungsi utama dari rambut adalah untuk isolator panas. Jadi ini yang paling penting terutama untuk hewan-hewan yang hidup di tempat dingin biasanya rambut Cukup banyak dan cukup tebal variasinya. Uh, ber, uh, cukup banyak, baik itu sebaran, ukuran, maupun kelebatannya. Biasanya, kalau mamalia air, rambutnya tidak terlalu banyak. Jadi, kalau kita melihat anjing laut, biasanya uh, rambut itu hanya dalam bentuk kumis, jadi hanya di sekitar hidung, seperti kumis saja. Okay nah itu ciri penting yang pertama rambut ciri penting yang kedua adalah gelandula mamai biasanya gelandula mamai ini kalau yang jantan tidak terlalu berkembang tetapi untuk yang betina sangat berkembang karena ini fungsinya untuk e, menghasilkan e, air susu bagi, untuk perkembangan anak-anaknya biasanya jumlah gelandula mamai e, bervariasi ada yang sepasang dua pasang empat pasang enam pasang atau ada juga yang tujuh pasang atau lebih beberapa hewan ada yang sampai 12 pasang. Letaknya ada yang di bagian perut, ada di bagian dada, ada yang di bagian di antara dua kaki belakang atau sekitar uh, selangkangan. Itu adalah ciri yang paling penting, tetapi mamalia juga punya beberapa ciri umum yang berbeda dengan hewan yang lain, yaitu yang pertama adalah kelenjar peluh. Fungsi dari kelenjar peluh ini uh, adalah untuk termoregulasi atau pengaturan panas. Jadi kalau misalnya uh, saya habis berlari-lari, merasa badan saya panas, pasti saya akan keringetan. Nah, keringat yang keluar dari tubuh saya ini sebenarnya adalah uh, mengatur supaya suhu badan saya tidak terlalu panas sehingga nanti akan suhu normal seperti biasanya. Jadi itu, kemudian uh, ada juga kelenjar minyak. Nah, Untungnya, mamalia itu punya kelenjar minyak, karena kalau tidak punya kelenjar minyak, rambut itu akan cepat rusak karena tidak ada uh, alat yang atau substansi yang bisa digunakan untuk uh, merawatnya. Nah, balik lagi ke kelenjar peluh tadi, ternyata ada beberapa hewan yang tidak punya kelenjar peluh, artinya ada hewan-hewan yang tidak pernah berkeringat, contoh yang paling gampang. Kita tidak akan pernah melihat yang namanya kuda atau anjing, walaupun sudah berlari-lari sekian lama, mereka berkeringat tidak pernah. Karena apa? Baik kuda maupun anjing tidak punya kelenjar peluh. Jadi, saat mereka kepanasan, biasanya yang dilakukan adalah menjulurkan lidahnya. Itu fungsi regulasinya, termoregulasinya ada di situ. Karakter berikutnya adalah struktur gigi mamalia struktur gigi mamalia mamalia itu khas dia heterodon karena ada gigi seri, ada gigi taring, ada gigi molar nah ini heterodon kemudian dia dipiodon artinya e, dua generasi yang pertama biasanya gigi susu setelah gigi susu menghilang muncul gigi yang e, permanen kalau gigi permanen hilang ya sudah nggak tumbuh lagi makanya e, mamalia banyak kita temukan ompong karena memang sudah tidak bisa tumbuh lagi kemudian dia bersifat tekodon karena memang akar giginya e, secara penuh masuk ke dalam gusinya ya ini ini untuk memperkuat e, fungsinya karena dia hanya punya dua generasi suhu tubuh e, mamalia bersifat homoterm sekitar 36 sampai 37 derajat celcius karena mamalia sudah bisa mengatur suhu tubuhnya tidak terpengaruh lagi oleh lingkungan jadi kalau pada reptil itu begitu suhu turun suhu badan ikut turun suhu lingkungan naik suhu tubuh juga ikut naik tetapi kalau pada mamalia tidak bisa menjaga stabilitas suhunya kemudian cara menapak dari mamalia cara menapak di sini maksudnya saat berjalan kaki itu bagian mana yang menapak. Kalau kita lihat kuda, itu yang menapak adalah bagian kuku. Jadi yang yang dipaku, dipasangi sepatu kuda itu adalah kuku. Jadi si kuda tidak merasa sakit. Cara menapak seperti itu disebut ungu ligrit. Kemudian kalau kita lihat pada kucing, itu menapaknya ternyata pada jari. Sehingga kucing itu kalau berjalan Uh, mengendap-endap cenderung tidak bersuara karena jari ini cukup lentur nah seperti kucing itu tipenya biasanya disebut dengan istilah digiti grip kemudian kalau pada orang hutan itu berjalan uh, dengan seluruh telapak kaki atau mungkin kaki belakang kelinci itu juga dengan seluruh telapak kaki itu istilahnya adalah cara menapak bertipe plantigrade. Kemudian jari, secara umum mamalia jarinya lima, tetapi dalam e, beberapa jenis tertentu mengalami reduksi, sehingga kadang-kadang tinggal satu, dua, tiga, atau empat, yang tinggal satu contohnya seperti kuda tadi, tinggal satu, tetapi ada juga yang masih tetap lima, memang bervariasi karena e, a, <tuh> mereduksi. Kemudian, daun telinga luar umumnya semua mamalia memiliki daun telinga luar, jadi kita mengenal telinga kuda, telinga rubah, telinga sapi, tetapi ada beberapa jenis juga yang tidak memiliki daun telinga, tetapi walaupun tidak punya daun telinga, semuanya tetap memiliki organ telinga dalam. Jadi, contohnya adalah lumba-lumba, lumba-lumba itu mamalia yang tidak memiliki daun telinga luar tapi itu justru lebih memuntungkan bagi si lumba-lumba karena kita bisa membayangkan kalau lumba-lumba itu punya daun telinga dia akan kerepotan saat berenang di dalam air ciri berikutnya yang penting adalah jumlah vertebrae pada leher semua mamalia vertebrainya berjumlah tujuh walaupun itu leher sapi yang sangat pendek itu tujuh Maupun leher jerapah yang sedemikian panjangnya itu juga tujuh, biasanya semakin panjang leher eh, akan menyulitkan hewan ini saat eh, dia harus mengambil makanan atau air yang letaknya di bawah. Makanya, kalau seperti kambing, sapi, makan rumput enak saja lehernya fleksibel, tetapi begitu eh, jerapah meng mau minum saja, itu dia pasti akan kesulitan karena harus merendahkan tubuhnya sedemikian hingga supaya leher ini e, bisa turun dan kepala bisa menjangkau e, permukaan air beberapa ciri yang lain ini sudah sangat umum dan jadi pada mamalia itu punya empat ruang jantung dengan sekat sempurna kemudian cara memiliki anak e, dengan cara vivipar maupun ovipar fertilisasi juga secara internal nah sekarang bagaimana klasifikasi mamalia cukup sederhana ada dua subkelas yang pertama subkelas prototeria dan yang kedua adalah subkelas teria nah yang subkelas prototeria ini spesial kenapa spesial umumnya mamalia itu beranak jadi fertilisasinya internal kemudian embrio itu berkembang Nah ini nanti lahir sudah dalam bentuk anak. Tetapi subkelas prototeria ini ternyata bertelur. Jadi subkelas prototeria ini adalah satu-satunya mamalia yang bertelur. Kelompok ini hanya punya satu ordo, yaitu ordo monotremata. Anggotanya tidak terlalu banyak, salah satunya adalah platipus, uh, yang kedua adalah uh, Tikus Irian, kenapa dinamakan Tikus Irian, ini sebenarnya Bukan tikus, tetapi e, Sekelompok hewan yang mirip tikus Tapi hanya ada di e, Papua Kemudian untuk Subkelas Teria, kita bagi Menjadi dua kelompok Yang pertama, Infrakelas Metateria Dan yang kedua Adalah Infrakelas Euteria Untuk Infrakelas Metateria Ini juga Sangat spesifik dan spesial karena semua anak dari infraklas metateria itu selalu lahir prematur karena liar lahir prematur dia harus disimpan kalau kalau di rumah sakit bayi prematur ada di inkubator tetapi inkubator alamiah metateria ini adalah kantong jadi kita mengenal infraklas metateria ini adalah hewan-hewan berkantong hanya ada satu ordo yaitu ordo marsupialia, contohnya yang adalah uh, kanguru jadi semua anggota infraklas metateria pasti punya kantong, ini untuk perkembangan anaknya yang uh, lahirnya prematur kemudian infraklas berikutnya adalah euteria, ini yang paling banyak kita kenal pada saat ini <tuh> tapi nanti aja kita bahas di belakang satu persatu balik lagi ke depan subkelas prototeria tadi yang monotremata yang satu-satunya mamalia yang e, bertelur mamalia ini saat muda bergigi seperti e, mamalia pada umumnya tapi pelan-pelan setelah dewasa gigi itu hilang dan pada moncongnya tumbuh paruh makanya ini banyak yang menyebut dengan istilah mamalia berparuh dan akhirnya nanti setelah dewasa pun reproduksinya dengan cara bertelur. Hanya ada satu ordo tadi monotremata. Contohnya platipus dan tikus irian. Kemudian ordo berikutnya ordo marsupialia itu yang kanguru. Semua anggota hewan ini memiliki kantung. Nah untuk Infrakelas Euteria inilah yang paling banyak kita temui baik jumlah maupun jenisnya kelompok Euteria ini tidak memiliki kantung, glandula mamainya berkembang dan semua berkembang berkembang biak reproduksinya dengan cara viviparus. Cukup banyak ordo dari euteria ini, tapi kita, tidak kita sebutkan semuanya, beberapa yang penting saja. Yang pertama adalah ordo Insectivora. Seringkali kita salah, di rumah-rumah itu biasanya kita sering ketemu tikus celurut. Sebenarnya penyebutan tikus celurut ini tidak tepat-tepat benar. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris memang beda biasanya insektivora atau tikus seluruh itu dengan e, disebut dengan istilah mole, kemudian kalau tikus yang lain itu rat. Jadi e, ordo insektivora e, dengan ciri dia itu memang pemakan serangga, contohnya adalah celurut. Celurut ini bukan anggota tikus, makanya kalau tikus yang lain bisa memanjat tetapi untuk e, celurut tidak bisa memanjat, dia hanya ada di bawah saja. Itu adalah Insektifora pemakan serangga. Ordo berikutnya adalah Dermaptera. Jadi, sering kita melihat ada semacam mungkin bahasa umumnya menyebut dengan nama tupai terbang, tepatnya sebenarnya bukan terbang tetapi melayang, karena hewan ini memang mampu melebarkan kulit di antara kaki depan dan kaki belakang, jadi seolah-olah uh, ada semacam lembaran seperti payung yang bisa digunakan untuk meluncur atau melayang. Jadi ordo ini mamalia yang bisa melibarkan lipatan kulit pada bagian samping tubuhnya untuk bisa menahan tidak cepat jatuh saat melayang. Ini uh, kalau di dalam beberapa daerah menyebut, menyebutnya dengan nama Kubung klarap Odo berikutnya adalah ciroptera. Ciroptera ini kita kenal dengan nama kelelawar. Di lapangan kelelawar kita bisa membedakan berdasarkan kelompoknya, eh ukurannya. Ada yang besar, ada yang kecil. Kalau yang besar biasa disebut dengan makrociroptera. Kalau yang kecil mikrociroptera. Biasanya yang makrociroptera ini dikenal dengan istilah kalong dan dia herbivor atau pemakan buah. Tetapi kalau yang kecil ini biasanya kita sebut kelelawar begitu, uh, ukurannya kecil dan dia biasanya pemakan serangga. Jadi uh, berbeda uh, kelelawar yang besar dan kelelawar yang kecil. Okay. Kemudian urdu berikutnya adalah primata. Ciri khas primata sangat mencolok itu kedua Bola mata atau istilahnya orbitalnya menghadap ke depan Jadi kalau kita lihat orang hutan Itu mungkin kedua mata itu posisinya ada di depan semua Tetapi kalau mamalia yang lain mungkin kita melihat kuda itu kan di samping kanan dan di samping kiri Jadi itu ciri yang menyolok dari primata Cukup banyak sebenarnya Tapi kita bisa mengenal mulai dari orang hutan Tarsius kemudian simpanse, dan lain-lain. Itu adalah anggota-anggota uh, dari kelompok uh, primata. Kemudian, ordo berikutnya adalah polidota. Contoh yang gampang dari kelompok ini adalah terenggiling, atau dalam nama ilmiahnya adalah manis javanicus. Kita jangan takut digigit terenggiling. Terenggiling tidak bisa. Ya, sebenarnya bisa menggigit karena kenapa dinamakan polidota? Artinya uh, ini adalah mamalia tanpa gigi. Jadi tenggiling itu tidak punya gigi. Jadi kalaupun dia uh, menggigit hanya menggunakan gusinya saja. Ordo yang anggotanya kita sangat mengenal juga itu adalah Ordo Lagomurpa. Ordo Lagomurpa contohnya adalah kelinci kadang-kadang kita di lapangan menyamakan antara kelinci dan marmut dua, dua hewan ini sangat berbeda untuk kelinci masuk kelompok lagu murpa cirinya adalah gigi serinya itu dua baris jadi dua di depan, dua di belakang dan eh, ada batas maksimalnya tumbuhnya jadi gigi kelinci itu kalau dia-dia uh, dia biasanya pemakan tumbuhan giginya tidak bertambah panjang. Tetapi kalau marmot itu masuk dalam uh, ordo rodensia. Sama seperti uh, rodensia yang lain itu kita namakan binatang pengerat. Gigi serinya hanya satu baris. Dan ini selalu tumbuh makanya uh, ordo rodensia seperti marmot, tikus, itu selalu berusaha menggigit apapun supaya giginya tidak bertambah panjang karena kalau bertambah panjang dia akan pasti akan kerepotan e, balik lagi ke lagu murpa ini adalah contohnya kelinci cirinya adalah gigi serinya ada dua baris nah kalau rudensia contohnya tikus kemudian landak marmut itu gigi serinya hanya satu baris dan gigi ini akan selalu tumbuh terus jadi kenapa di dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama uh, hewan pengerat karena dia akan selalu menggigit apapun untuk menjaga supaya gigi seri ini tidak bertambah panjang. Ordo berikutnya ini biasanya hewan ini hidup di air laut, itu Ordo Cetacea. Ordo Cetacea, Cetacea ini yang yang biasa kita kenal contohnya adalah uh, paus, lumba-lumba, ini hewan semi akuatik tapi benar-benar mamalia karena dia punya rambut dan punya glandula mamai kemudian ada lagi ordo karnivora kita mengenal ordo karnivora karena dia memang pemakan daging nah, ordo karnivora ini dibagi dua kelompok jadi yang pertama adalah visipedia yang kedua adalah pinipedia kalau visipedia itu karnivora yang hidup di darat. Tapi kalau pinnipedia itu karnivora yang hidup di air. Kalau yang visipedia itu contohnya banyaklah. Kita bisa melihat ada singa, harimau itu adalah karnivora darat atau visipedia. Tetapi kalau yang pinnipedia itu adalah misalnya eh, anjing laut singa laut itu adalah karnivora karnivora yang hidup di uh, air. Ordo berikutnya adalah proboscidea. Semua hewan kelompok ini memiliki proboscis, proboscis atau uh, apa namanya belalai. Anggotanya yang mudah dikenal adalah gajah. Jadi gajah memiliki belalai Beberapa hewan lain juga ada yang memiliki belalai. Ini dimasukkan dalam uh, proboscidea. Ordo berikutnya adalah sirenia. Jadi hampir mirip-mirip antara cetacea, pinipedia, dan sirenia. Kalau cetacea itu kelompoknya paus, lumba-lumba. Ini adalah mamalia laut, biasanya pemakan ikan. Kemudian yang pinipedia itu adalah mamalia laut tapi dia kelompok karnivora jadi pemakan hewan yang lain. Nah, untuk yang Ordo Sirenia ini mamalia yang hidup di air tetapi herbivor, pemakan tumbuhan. Contohnya adalah dugong. Jadi kalau di Sungai Mahaka masih banyak dugong, itu dia pemakan rumput-rumputan air atau pemakan tumbuhan air yang lain. Ini kadang-kadang eh, tiga kelompok ini masih suka dicampur-campur berikutnya adalah Ordo Arteodactyla e, sering sekali dikenal dengan istilah e, mamalia dengan kuku jari genap biasanya kukunya 4 atau 2 e, contohnya adalah e, banteng, banteng itu kukunya genap jumlahnya 4 kemudian Ordo Perisodactyla ini dikenal dengan nama mamalia Berkuku ganjil, jadi ada yang satu, ada yang tiga, ada yang lima. Tapi ternyata ada sesuatu yang menarik. Kita mungkin pernah mendengar tapir, tapir itu jari depan, eh sorry, kaki depan, jarinya tiga, kaki belakang, jarinya empat. Dia mau dimasukkan ke kuku genap atau kuku ganjil, tetapi di dalam taksonomi hewan tapir ini dimasukkan dalam ordo Perisodactyla atau berkuku e, ganjil. Kenapa? Kalau yang depan jelas tiga, yang belakang itu memang empat, tetapi yang berfungsi hanya tiga. Jari yang keempat itu hanya menggantung, tidak digunakan untuk menapak. atas alasan itulah kenapa tapir dimasukkan dalam mamalia berkuku ganjil jadi depan dianggap tiga belakang dianggap tiga ordo berikutnya adalah sekadensia ini kelompoknya tupai kita cukup familiar dengan tupai kemudian ordo yang terakhir dalam materi ini adalah ordo hiracoidea ini uh, tidak ada di Indonesia contohnya contohnya hanya ada di daerah di Benua Amerika kita kenal dengan istilah kapibara. Jadi kapibara ini contoh dari kelompok hirak. Oke, e, ini materi tentang mamalia yang yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. E, dapat diambil sedikit kesimpulan bahwa mamalia berbeda dengan aves, berbeda dengan reptil, berbeda dengan amfibi, berbeda dengan ikan. Ciri khas dari mamalia adalah memiliki rambut dan memiliki uh, glandula mamai. Mungkin itu saja uh, kesimpulan dari pertemuan kali ini. Nah, pemirsa khususnya anda mahasiswa universitas terbuka dimanapun anda berada sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga materi tadi bermanfaat bagi anda. Selamat belajar dan sukses selalu.